ataupun yang paling best awak blok terus. So ini adalah tindakan-tindakan yang sepatutnya anda buat, tindakan-tindakan yang seharusnya semua orang buat. Pada ketika ini, jika anda buat, duit anda masih lagi selamat. Walau bagaimanapun, ada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang mungkin kurang pengetahuan, kurang tahu, dia telah dibawa oleh puak jahanam sedikit ni ke satu situasi yang seterusnya. Katalah tindakan yang ini, tindakan ini tidak dilakukan oleh mereka yang menerima panggilan. Mereka-mereka yang terima panggilan ni akan dibawa ke step yang seterusnya oleh puak skamer ni, iaitu perangkap. Ni yang saya tak nak ni. Bukan saya seorang tak nak, semua orang tak nak. Apa perangkap dia? Dia akan minta butiran akaun. Okay, dia akan tawarkan penyelesaian, which is penyelesaian ni adalah penyelesaian yang tak betul lah, kan? Dia akan minta akaun. Okay, dia akan arahkan si penerima panggilan buat bayaran. Bayaran ni cara-cara dia minta, dia akan suruh kita buka akaun, and then suruh kita pindahkan duit kita ke dalam akaun yang baru tu. Dia suruh bagi butiran akaun tu pula kepada sindiket ni. Masalahnya, you all bila dah buka akaun tu, yelah, you all cakap, duit saya tak pergi mana, masuk akaun saya sendiri. Betul, memang you masuk akaun sendiri. Masalahnya, you pergi bagi butiran akaun ni kepada sindiket tu buat apa? Sebab once you bagi, dia boleh ambil alih akaun you, dia boleh hack akaun you, dan dia boleh salah gunakan akaun you. Ataupun dia boleh, dia sebenarnya macam ni, dia boleh menjadi pemilik akaun you yang baru sebab you dah bagi butiran. Memanglah dia boleh keluarkan sesuka hati dia, kan? And then pada masa conversation you dengan dia, dia arahkan pula you jangan cakap dengan sesiapa. Dia katalah, kalau you cakap atau you tanya dengan anak you ke, suami you ke, isteri you, saya akan tangkap semua. Ini yang menjadi masalah ni. Sebab bila you tak cakap dengan siapa, maknanya you tak bertanya. Bila tak bertanya, you akhirnya jadi mangsa. So ini adalah merupakan kesilapan atau kelemahan diri sendiri. That's why kita nak cuba atasi ni. Ni bedalah ni. Kita dah, macam mana kita nak atasi masalah ni? Kita bagi pelbagai hebahan, perkongsian info, knowledge dan sebagainya. Okey. Selepas awak dah masuk perangkap dia, apa pula yang akan berlaku pada ketika ini? Sebenarnya duit anda akan hilang. Habis. Dirompak macam-macam lah. Pada masa ini duit melayang. Ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak, duit melayang. Okey. Situasi ini yang kita semua nak elakkan dan tak nak berlaku. Pada ketika ini duit selamat, okey lagi. Ni bila awak dah masuk dekat dalam dia punya perangkap, maka duit anda yang akan melayang. Akibat dia, ni akibat dia. Akibat ni yang kita tak nak tengok ni. Buat report, lagi apa? Sedih, menangis, stres, semua ada. Okay, so apa yang sebenarnya saya nak sampaikan di sini adalah, awak tengok dalam cerita dan formula yang saya bagi ni, saya nak meletakkan anda semua. Ni saya nak tunjuk. Saya nak meletakkan anda semua dalam situasi yang ini supaya anda masih lagi selamat. Bagaimana untuk saya meletakkan anda dalam situasi ini? Saya perlu bawa anda dan saya perlu datangkan kepada anda ilmu knowledge. Kerana dengan ilmu dan knowledge ini, maka apabila dengan ilmu dan knowledge ni, anda boleh gunakan di peringkat awal lagi, di peringkat ni. Sebab kebanyakan orang bila dia tahu di peringkat ini, dia akan selamat. Ni yang kita nak. Ini yang saya nak sampaikan kat sini. Dengan ilmu dan knowledge ni, di peringkat awal lagi, di peringkat yang ini lagi, awak dah boleh elakkan diri daripada menjadi mangsa skamer.
So, ilmu dan knowledge ni, dia datang macam mana? Okay, dia datang dengan pelbagai cara, iaitu perkongsian, lagi hebah, lagi kongsi, lagi yang paling penting bukan simpan seorang. Ni paling penting. Banyak orang cakap dengan saya, tuan saya simpan seorang, tuan saya simpan seorang. Salah eh. Sebab apa? Benda ni mesti dikongsi, dihebah, dibuat oleh siapa? Dia akan datang dari saya. ESP Rahmat lah, saya lah yang banyak ni bercakap apa semua. Tapi dia juga boleh datang daripada anda semua. Apa yang saya nak cakap kat sini adalah, yang paling penting, dia mesti datang dari anda semua. Kenapa saya kata anda semua? Kenapa? Sebab mangsa yang kena tipu ni adalah, saya share bagi awak nampak kenapa saya duk cakap hari-hari, kenapa saya duk share hari-hari macam ni. Mangsa yang kena tipu adalah ibu bapa kita, orang tua. So mereka-mereka ini tak ada media sosial. Mereka-mereka ini tidak tahu. Mereka-mereka ini tiada kemudahan-kemudahan seperti anda semua, kemudahan telekomunikasi. Mereka ini semua tak ada YouTube nak tengok apa semua. So siapa yang kenal mereka ni? Siapa yang berjumpa dengan mereka? Siapa yang ada akses dengan mereka? Anda lah. Mak bapak anda, orang tua anda, siapa yang kenal? Anda. Siapa yang lebih rapat? Anda. Bukan saya. Saya tak kenal diorang dan saya pun tak ada akses nak pergi kepada diorang. Tak ada. Saya tak ada. Yang ada anda. So apa yang perlu anda buat? Anda kongsikan kepada mereka ini. Kongsilah cerita, pesan, lagi apa lagi? Cerita, pesan, kongsi. Tulisan dah makin lama, tulisan dah makin macam cakar ayam eh. Cerita, pesan. Okey. Ini yang paling penting ni. Ni tanggungjawab siapa ni? Tanggungjawab saya ke awak semua? Di peringkat mak bapak awak, orang tua kita, di tanggungjawab awak lah. Kenapa skamer mensasarkan diorang ni? Sebab mereka ini dah tua, mereka ada simpanan duit. Mereka ada duit banyak. Orang tua-tua kita ni baik. Mudah takut. Ni semua. Kan lagi apa lagi? Orang tua kita ni ikut kata. Ikut kata siapa? Kata skamer. Dia pun ikut kata awak juga, tapi dengan syarat awak kena bagi tahu lebih awal berbanding skema. So ini adalah formula ataupun tips yang saya nak kongsikan kepada awak tentang Macau scam. Okey, Macau scam. Kongsi dan hebahkan benda ni. Pastikan anda semua tidak tergolong dalam kategori ini. Ini kategori akibat ni dan juga kategori ini. Akibat duit melayang ini. Ini kategori yang anda perlu elakkan. 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 Okay. So pastikan anda semua termasuk dalam kategori ini. Selamat. Bye. Assalamualaikum.